kasih kerana memilih yang sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Isnin 12 Disember 2022. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Banjir di lima negeri, lebih 2,500 penduduk dipindahkan. Status empat ahli Parlimen Bersatu Sabah keluar parti diputuskan Speaker Dewan Rakyat. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mesyuarat prakabinet di Istana Negara. Bersua kembali. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM akan melaksanakan sistem laluan pelepasan standard dan laluan pendaratan standard STAR bermula Mei tahun depan. Ya, KBS mengalu-alukan kedatangan timbalan menteri baru. Ada perincian lanjut bersama dengan Nazri Fahmi dalam edisi Sukan. Silakan. Nazri. Tumpuan utama Adam Adli bersama KBS. Skor Argentina harus dihentikan secara menyeluruh. Terima kasih Fatil dan Mike. Assalamualaikum dan salam suka untuk semua. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan memberikan tumpuan bagi membawa kembali sukan ke negara. Enam orang awam maut manakala 10 yang lain cedera ditembak tentera Taliban di sempadan Afghanistan. Dah sampai ke peringkat separuh akhir dah, Mac. Nampaknya Piala Dunia Qatar tahun ini punya banyak cerita dan tidak kurang juga mencetuskan pelbagai kejutan. 10,000 keping, shilling 5 sen. Kalau kira-kira tu dah lepas tu perbelanjaan lepas beberapa hari. Ke Qatar. Ke Qatar tu mungkin tak sampailah. Apapun cerita unik itu menutup paparan berita perdana untuk malam ini untuk edisi 12 Disember 2022. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my. Yang sahih di RTM pastinya. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam perpaduan.